300 jutaan udah bisa beli hunian asri di Grand Sukamana Garden ini dengan bunga dan cicilan ringan. Benar sekali, Bu. Wow. Selamat datang di Cluster Grand Garden dari Ada Barun Land Group. Pertama-tama, saya sangat excited. Kenapa? Ini merupakan vlog pertama dari Ada Barun Land Group sendiri. Yuk, kita lihat. Grand Sukamana Garden merupakan salah satu proyek dari Ada Barun Land Group yang keren banget. Kenapa keren? Yuk, kita lihat. Yang pertama, akses yang mudah. Jadi Grand Sukamana ini sendiri dekat dengan pintu tol Cileunyi. Dan kedepannya akan dibuat Cigatas Gede Bage, sehingga akses transportasinya tidak sulit. Buat kamu yang mau kemana-mana juga lebih gampang. Kedua, dekat dengan Mall Tematik Majalaya dan pusat perbelanjaan kota di Majalaya. Jadi buat kamu sama si Doi, kalau misalnya mau dating tinggal ke mall deh. Di sana kamu bisa nonton, bisa makan, bisa ngafe. Nah, selain itu di Cluster Grand Sukamana ini sudah ada Indomaret loh. Jadi buat kamu yang mau beli kebutuhan sehari-hari, kamu tinggal jalan karena ada di dalam cluster. Yang ketiga, keamanan yang terjamin. Grand Sukamana Garden sendiri sudah memiliki pos jaga 24 jam dan disertai dengan one gate system. Apa sih one gate system itu? Jadi akses masuk dan keluarnya hanya satu, sehingga keamanannya juga lebih dapat terawasi loh. Buat kamu yang mau streaming, Facebooking, online gaming, sampai online dating, di Grand Sukamana Garden sudah dilengkapi dengan fasilitas WiFi. Jadi kamu nggak usah pusing-pusing lagi buat cari internet. Taman dan lingkungan yang asri. Nah, buat kamu yang beli properti di Grand Sukamana Garden, kamu nggak usah pusing-pusing lagi. Kamu sudah akan memiliki hunian asri berikut dengan tamannya. Serta perawatan dan kebersihan juga sudah ditanggung oleh pihak manajemen. Kamu tinggal bayar iuran 3K, kamu udah tahu beres deh semuanya. Nah, di Grand Sukamana Garden juga sudah dilengkapi dengan jogging track. Jadi buat kamu nih yang mau olahraga bersama keluarga, bersama teman, bersama pacar, bisa. Bahkan mau selfie juga bisa kok di sini. Seperti yang kalian lihat, semua proyek di Ada Barun Land Group memiliki perkerasan paving block. Ini merupakan hal yang sangat bagus loh. Kenapa? Karena memiliki daya resap air yang bagus sehingga menghindari banjir. Sekarang kita berada di salah satu tipe bangunan di Grand Sukamana Garden, yaitu Azalea. Seperti yang kalian lihat, bangunannya sendiri memiliki fasad tropical modern minimalis. Jadi nggak ketinggalan zaman. Penasaran dengan dalamnya? Yuk ikut saya ke dalam. Seperti yang kalian lihat, salah satu ciri khas dari semua bangunan di Ada Barun Land memiliki plafon yang cukup tinggi, kurang lebih 3 meter. Kenapa? Tujuannya supaya pergerakan udara di dalam ruangannya lancar. Serta kita memiliki banyak bukaan alami, sehingga cahaya masuk ke dalam ruangan. Tujuannya juga supaya bisa hemat listrik loh. Beli bangunan udah, tapi bingung isinya. Gimana ya? Ada solusinya nggak ya? Eits, ada solusinya. Apa solusinya? Opus Homes. Opus Homes merupakan anak perusahaan dari Ada Barun Land Group, di mana kami bergerak di bidang mebel dan furniture. Nah, jadi buat kamu nih yang mau konsultasi desain gratis, bisa langsung ke Opus Homes. Selain itu, buat semua customer Ada Barun Land Group, kamu bisa cicil loh mebel dan furniture-nya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi, karena nanti desainnya akan disesuaikan dengan selera dan kebutuhan kamu. Nah, seperti yang kalian lihat, semua kitchen set di Opus Homes memiliki karakteristik desain masing-masing. Dan gak ketinggalan, udah ada pintu slow motion-nya. Selain itu, memiliki standar perlengkapan kitchen set pada umumnya. Jadi, gak ada alasan dong untuk gak beli properti di Grand Sukamana Garden ini. Salah satu alasan utama lainnya kenapa kamu harus beli properti di Grand Sukamana Garden ini,
cocok untuk investasi masa depan. Saya kasih bocoran ya. Sejak dibangunnya Cluster Grand Sukamana Garden ini, sudah memiliki peningkatan penjualan sebesar 60% dalam kurun waktu cuma 1 tahun. Ayo, tunggu apa lagi? Terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat vlog hari ini. Dan jangan lupa subscribe ya, supaya kamu bisa lihat vlog-vlog berikutnya. Dadah!